Nasi lemak. Nasi lemak. Ceras Selangor. Najwa Zainol, 42 tahun, seorang ibu tunggal kelahiran Jitra, Kedah. Berusia 16 tahun, Muhammad Syahmi Najmi adalah satu-satunya permata hati Najwa. Syahmi menjadi seorang anak yatim sejak kecil apabila ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Kehidupan dua anak beranak ini yang dahulunya agak selesa diduga dengan masalah kesihatan yang dihadapi Najwa. Masa jadinya sakit tu, terjadinya kesakitan tu masa dalam saya berkhidmat dalam pasukan. Lepas tu saya dah dinasihatkan oleh doktor supaya cari pilihan sendiri sama ada nak teruskan bekerja ataupun berhenti saja. Manakan sakit tu dah makin lama makin teruk. So saya pun ikutlah nasihat daripada doktor untuk berhenti dan sampai sekarang ni lah. Dia sakit tu kadang macam kena hiris-hiris dengan pisau, macam mencucuk-cucuk dengan jarum. Kadang sampai nak nangis pun dah tahan sakit kan. Bila saya sakit, bahagian-bahagian badan saya di belakang ni, masa-masa saya pun akan jadi keras, jam. So saya terpaksa terbak baring je. Tahun 2013 menjadi titik hitam bagi Najwa apabila dia hilang sumber pendapatan tetap bagi menyara keluarga kecilnya ini. Sekarang ini memang tiap-tiap bulan saya akan pergi ke hospital untuk ambil ubat. Makan ubat ni saya tak boleh miss ubat. Kalau saya miss ubat, dia akan datang balik. Dia macam on off. Dia ikut hari dia lah, macam kalau macam hujan-hujan ni. Makan ubat tahan sakit. More down juga kan. Memang more down saya tu. Saya tengah anak nak sekolah, buku-buku sekolah nak kena beli, baju sekolah apa semua tu. Memang rasa dalam 3-4 tahun tu memang saya memang struggle. Nak makan pun fikir, nak makan tengok orang makan sedap-sedap, kita pun macam terliur tengok orang makan sedap-sedap. Lepas tu saya cuba buat ubah nasib, ubah untuk macam mana nak terus hidup-hidup nak teruskan kan. Tidak mahu berpeluk tubuh, Najwa perlu mencari jalan keluar bagi membesarkan anak tunggalnya. Dia tekad untuk mencari rezeki dengan menjual nasi lemak. Bangun pukul 3 tu, dia siap-siap buat sambal, telur, rebus telur apa semua, masak nasi. Kita dah setting semua siap. Dah siap pukul 5, dah siap membungkus. Lepas tu mulalah pergerakan untuk jualan. Saya start pukul 7 lepas pada solat subuh. Dia siap-siap masuk dalam beg apa. Terus saya ambil buat pergi jual. Dalam mengurus ekonomi keluarga, Najwa turut berbakti kepada tanah agar kos membeli barang keperluan dapat dikurangkan. Bagi saya pernah pandai berjimat cermat. Dalam segala hal saya berjimat cermat. Cuma saya kena limit lah, saya kena terhadkan lah pergerakan. Tak macam keluarga lain kan. Sebab tunggu anak nak sekolah, bang-bang sekolah penting, dia lagi penting lah. Walaupun kita ni ibu tunggal, kita pergi anak. Okay. Anak tu penting. Pelajaran dia, masa depannya, semua untuk dia. Untuk kita ni, kita dah, orang kata apa, kita dah habis dah. Kan? Bukan dah habis dah, maksudnya boleh lagi. Kalau kita pun sering nak sambung study tu boleh lagi. Tapi kita fikir untuk new generation, kita bagi peluang untuk dia. Sekarang ni memang tiap-tiap bulan saya akan pergi ke hospital untuk ambil ubat. Makan ubat ni saya tak boleh miss ubat. Kalau saya miss ubat, dia akan datang balik.
Dia macam on off, on off. Dia ikut hari dia lah. Macam kalau macam hujan-hujan ni. Makan ubat tahan sakit. Sejak usia 7 tahun, Syahmi diajar untuk keluar membantu ibunya mencari rezeki. Pada usianya seperti ini, dia sepatutnya menikmati zaman remaja bersama rakan sebaya. Namun, kerana kesempitan hidup, dia pasrah. Hari-hari yang berlalu dipenuhi dengan membantu Najwa di dapur dan keluar untuk menjualnya. Rutin harian saya bangun pagi pukul 4. Mak saya yang kejutkan saya pukul 4 pagi. Saya tolong mak saya letakkan ikan bilis dengan telur dalam kotak nasi lemak. Kemudian tiba yang waktu subuh, saya solat. Lepas solat, saya terus pakai baju sekolah. Pukul 6:30, saya terus pergi ke sekolah. Hati ibu mana yang tidak tersentuh apabila tanggungjawab mencari rezeki terpaksa digalas bersama-sama anaknya. Namun, mereka tiada pilihan dan Syahmi juga sedia untuk membantu ibunya berniaga tanpa meminta sebarang balasan. Daripada pagi dia bawa pergi ke sekolah, lepas tu balik pada sekolah untuk petang pula tu dia akan sambung berniaga daripada pukul 6 sampai pukul 7. Sampai habis, buat sikit je dalam 20-30 macam tu je. Kalau macam bulan puasa tu, kita jual kecil-kecilan je lah. Macam buat lontong ke, makanan petang kan, macam mie rebus, laksa, tu je. Saya first time jual nasi lemak, rasa nervous, sejual nervous. Bila orang cakap nak beli, nak makan lagi dan cakap sedap, saya ni seronok. Dulu, masa awal-awal tu masa jual malu. Dia dah lama dia tak malu, dia dah biasa. Sampai sekarang. Penat dan malas? Tak. Cuma rasa seronok. Kalau mak dah buat, kita kena jual sampai pergi habis. Kadangkala, Najwa terdengar cakap-cakap belakang yang mempertikaikan tindakannya, membiarkan Syahmi untuk keluar berniaga. Namun bagi Najwa, tindakannya ini sebagai didikan awal untuk Syahmi dalam meneruskan kehidupannya di masa hadapan. Pun begitu, Najwa sentiasa memastikan Syahmi tetap fokus dalam pelajarannya. Kalau ikutkan tu saya nak jual sengit-sengah. Anak pun cakap, Mama juallah sengit-sengah sebab kita beli barang mahal. Lepas tu saya kata, kalau kita jual sengit-sengah, agak nasi lemak kita boleh habis tak? Dah sampai pukul apa nak habis. Sekarang ni pun dua-dua pun pukul 10 ke 11 pun nak habis. So saya ambil pendekatan tak apa, kita maintain harga daripada kita jual yang 8 tahun lepas. Sampai sekarang saya tetap dengan harga RM1. Kan? Lagipun kalau saya jual, andai kata saya jual sengit-sengah, walaupun dia punya kuantiti dia macam sengit-sengah, saya anggap sengit-sengah tu 50 sen tu saya sedekah dekat dia. Maksudnya saya berniaga ni seolah saya beramal. Setiap hari pada jam 6 petang, apabila Najwa usai memasak dan membungkus nasi lemak, Syahmi akan keluar menjualnya. Dia akan berjalan kaki hampir 1 kilometer di taman perumahan berhampiran. Setiap tangga pangsepuri didaki, setiap tingkat dilalui. Bagi memastikan hasil arit tangan ibunya ini habis terjual. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Satu hari berapa banyak tempat yang awak pergi naik? Satu hari saya pergi 20 blok, 11 pintu rumah. Satu blok tu berapa tingkat? Satu blok tu ada dalam 3 tingkat setiap blok. Okey, selalu bawa berapa banyak? Saya selalu bawa nasi lemak sebanyak 50. Habis? Setiap hari saya bawa habis.
Lalu, okey, kalau hari biasa, dari pukul berapa ke pukul berapa? Kalau hari biasa, saya pukul 7 sampai pukul 10 pagi. Hari biasa, kalau hari Sabtu Ahad, pukul 7 sampai 10 pagi. Kenapa awak tolong mak awak? Saya tolong mak saya sebab saya ikhlas. Saya nak tolong dia. Sehari saya dapat dalam RM50 dan ada juga makanan yang lain. Semburan anggaran dalam RM500. Selalu duit itu buat apa? Selalu duit itu berbelanja beli barang dapur. Awak ada ambil upah tak? Saya tak ambil upah. Sebab apa? Sebab saya tolong mak saya dengan ikhlas. Apa yang awak dapat daripada menolong ibu macam mama awak? Saya dapat pahala, pengalaman. Daripada kecil saya dapat belajar tentang berdikari, memasak, berdisiplin dan kira-kira dan membaca. Adat berniaga. Adakala jualan nasi lemak ini tidak habis dijual. Daripada membazir, kadangkala Syahmi menjamu anak-anak jirannya sebagai satu sedekah. Nasi lemak. Okey. Okey, mari nasi lemak. Okey, sama-sama. Saya first time menjual nasi lemak. Rasa nervous, sejual nervous. Bila orang cakap nak beli, nak makan lagi dan cakap sedap, saya ni seronok. Dulu, masa awal-awal tu masa jual malu. Dia dah lama dia tak malu, dia dah biasa. Sampai sekarang. Muhammad Syahmi Najmi, remaja yang cekal membantu ibunya berniaga secara kecil-kecilan. Walaupun terpaksa keluar mencari rezeki, namun pelajarannya tidak pernah diabaikan. Dia ingin berjaya seperti orang lain agar keluarga kecilnya ini dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Untuk masa depan saya nak hidup lebih senang, nak mengubahkan hidup nasib sekeluarga. Mama palingkan untuk saya untuk menjadi doktor. Selalu saya kena capaikan. Sebab itu impian ibu mak saya dari kecil lagi. Sama, saya pun ingin menjadi doktor. Dia ni seorang anak yang rajin, dengar cakap. Kalau saya kata A, A lah. Kalau saya kata B, B lah dia. Dia tak pandai nak melawan saya. So saya ni memang tegas dengan dia. Nak kata manja, manja ada tempat. Bukan hari-hari nak manja. Bila mak kata A, you kena buat A. Jangan dia buat C, D, E. Jangan. Lepas tu cakap saya memang, kalau bab belajar ni memang saya memang tegas lah. Kalau macam makah menurun tu, dia memang tahu dah jawapan dia. Kan? Kalau dia masuk, saya akan tengok progres dia. Kalau saya tengok dia okey, saya akan buat dia makanan sedap-sedap. Macam saya dengan anak saya ni macam kawan lah. Kawan. Okey, kalau mama tak puas hati ni, mama cakap macam kalau dia tak puas hati, macam so kita macam settle dekat situ je. Okey, mama tak suka, Syahmi buat macam ni, macam ni. Syahmi kena ikut macam ni. Bila orang cakap macam ni, kita follow je. Bila cikgu cakap macam ni, kita follow. Jangan ingkar. Buat je yang nak. So dia okey. Cakap tu okey. Biarpun hampir setiap hari sibuk berniaga dan belajar, Syahmi tidak lupa untuk ke surau berhampiran dengan rumahnya. Usahanya telah dicurahkan. Dia tidak lupa untuk sujud dan berserah kepada Yang Maha Esa bagi mempermudahkan segala urusan dia dan ibunya. Bagi saya, saya seolah melatih dia. Melatih untuk macam mana hidup. Andai kata suatu hari nanti dia jatuh, dia rebah, dia tak takut. Dia tak akan terawang-awang. Macam mana nak pergi? Mana nak pergi? Mana nak pergi? So dia sebagai lelaki, dia terpaksa gentle. Dia kena kuat. Dia macam walaupun mak dia kuat, dia kena lebih kuat lagi pada mak dia. Macam mana nak hidup? Macam mana kita nak hidup independent? Supaya kita tak bergantung harapan dengan orang. Saya selalu bercakap dengan dia, nasihat dia. Kita ni jangan gantung dengan orang. Kita kena ada daya usaha kita sendiri untuk kita berjaya.
menjadi penaja utama rancangan Bersamamu sejak tahun 2005. Syarikat Faiza Sendirian Berhad sentiasa mendekati keluarga yang kurang berkemampuan. Pengurus Kanan Pemasaran Syarikat Faiza, Jadwa Abu Bakar, berkunjung ke kediaman Najwa dan Syahmi bagi menyantuni keluarga ini. Syarikat Faiza sangat terkenal dengan produk beras sehingga disebut-sebut sebagai beras Faiza. Selain daripada beras, Syarikat Faiza juga merupakan pengeluar produk makanan lain seperti bihun, sos, rempah, kicap serta bermacam-macam lagi. Okay, saya bawa buku Faiza ni bagus sebab adik Syahmi ni kata minat berniaga kan. Awak boleh baca buku pengasas beras Faiza ni, kat dalam ni dia cerita macam mana dia mula-mula berniaga. Dia pun dulu mula-mula start daripada zero juga. So dia dapat duit tu, dia kata modal dia RM4 aja. Tapi ialah ni zaman dulu, mungkin mengambil masa yang lama sebab dulu tak ada maklumat, sumber maklumat tu tak sepantas zaman sekarang ni. Kalau sekarang ni awak boleh dapat maklumat lebih cepat dan pantas, insya-Allah awak boleh lebih lagi berjaya. So, awak boleh baca, mak pun boleh baca untuk bagi semangat kan. Saya pun sendiri kalau saya baca buku ni, saya dengar kisah hidup dia, memang saya rasa macam memang jadi idola lah. Saya pun insya-Allah nak jadi sebab dia memang sampai sekarang ni umur dia dah tahun ni 82 tahun. Pun dia masih juga. Alhamdulillah lah. Dan satu lagi sebab dia sentiasa percaya pada qada dan qadar dan pada penentuan Allah kan. So ada apa masalah, kalau manusia tak dapat tolong, minta dengan Allah. Itu je sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih lah pada Puan Najwa, Adik Syahmi. Sebab saya dengar pun memang makan produk Faiza juga sebelum ni. So atas sokongan tu saya ucapkan terima kasih. Dan saya pun wakil daripada Faiza nak sampaikan juga sedikit sumbangan. Untuk kalau boleh sedikit sebanyak dapat membantu lah. Untuk nak modal meniaga ke, untuk nak dalam pelajaran ke, untuk Puan Najwa. Najwa sentiasa berusaha bagi memastikan masa depan dia dan anaknya terjamin. Namun, harapannya hanya satu. Ada insan yang sudi membantu mengeluarkan mereka daripada masalah ini. Lepas itu, saya menamatkan perkhidmatan saya dalam pasukan beruniform dan saya sekarang ni masih lagi menunggu duit pencen. Sampai sekarang ni belum dapat lagi, dah lebih kurang dah 8 tahun lebih dah. Masih tak dapat lagi. So kalau ada wang pencen tu rasanya boleh membantu sebaik sikit dalam kehidupan saya dan seterusnya lah. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 5 keluarga dari 5 buah negeri. Satu keluarga dari negeri Johor, keluarga Siti Kamarina Aini. Keluarga Saharim Baharim dari negeri Melaka. Menelusuri ke utara negara, satu keluarga dari negeri Kedah, keluarga Juniada Ismail. Dan keluarga Nur Aniza Ismail dari negeri Pulau Pinang. Manakala keluarga Zuraina Zulkifli dari negeri Sabah. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan.